kembali Hari. Banggakan Bapak Koko Suyoko Sugadi. Ya, Bapak Koko Suyoko sebagai sponsor utama di perhelatan turnamen ini, sebagai presiden direkturnya tiga perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, PT Nagahama Mesin Indonesia, PT Ebisu Global Trading Indonesia, dan PT Daikoku Global Service Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Jam sesuatuan, apa sesuatuan? Epo! Oh, tidak dapat melewati net nampaknya. Spike dari Epo. Servis yang kedua, ada AF, angkat lagi Epo! Satu-satu. Denny kali ini, pemain yang paling jago di bonus bulan ini akan lakukan serve, dilepaskan hasil di tengah, ada dari kasir angkat. Selamat AF Saifullah. Ya, kali ini sudah dibacarin gitu. Bila buka sudah, ke belakang ada PP di sana, angkat Agus Epo, diputar melintir dan lepaskan. Oh, sangat disayangkan kau melebar. Semes keras tadi dari Wendy menjadikan tambahan poin untuk ke bonus bulan 2-2. Angkat Agus Epo, Holis masih bertahan, sodorkan lagi umpan. Kata Mbak Inung, itu ponakan saya katanya. Satu smash dihujamkan Wopo, menjadikan poin pertama untuk Pandaren Saweran lagi. 3-3. Begitu ketat di set ketiga ini, perolehan poin dari kedua. Getuh aliman hayang nyebrang kapal ini deh. Jadikan poin saja untuk bonus bulan 4-3. Epo jamput saja, angkat kembali Hori. Biasa lagi dari Papa Binsa. Ya, sebelumnya baru saja Wopo mendapatkan Saweran. Kata Pak Api, untung saya nggak final. Kalau final, saya keluar juga Saweran. Sementara lagi saya belum final. Ya, sama Pak Koko. Begitulah kata Pak Api. Angkat saja. Lalu saya musuh deh. Dari Bambang. Bambang. Saweran lagi Bambang. Cukup tembang, kata di luar Bang. Ya, kembali ke lapangan pertandingan. Timang-timang bola lagi, Pancarin Kidul. Sepi lakukan sudah, ke belakang ringan saja, angkat kembali Agus, satu sebesar. Makin sekolah ya, hari ini Holis, lombang ke belakangnya, angkat lagi Epo, dia pada dalam judul. Oh, masih pada bola, hari ini Denny. Ada kesalahan terjadi. Boleh saja pemain merasa kurang puas dan melakukan protes, tapi keputusan wasit tetap mutlak dan harus diterima dengan penuh hati tanggung jawab. Angkat lagi, Bambang. Oh, terlalu panjang dari Bambang. Kayaknya Bambang ini senang yang panjang-panjang buat sekalian. Sebelum dilakukan sudah terbakar, kali ini angkat lagi. Haris, Epo lolos dari kawalan blok Agus. Maksud kami 6-7, angkat lagi. Ayo, bisa. Kembali sudah dilakukan, Dika. 8-6, maksud kami, bonus bol, memimpin. Angkat lagi, ada bombang sana, umpankan Holis, 7, Iqbal. Dari sana,
Yang sudah melakukan angkat. Oh, hai. Taufik Dinita Abesian dari Pandalin Pinul. Disilakan penonton yang mau minum ada minuman mineral di sana, gelas minuman yang sudah disebar ke semua tempat. Ada depan silakan mangga. Dinikmati hanya air minum. Dan setelah pertandingan nanti semuanya bisa makan bersama-sama di rumahnya masing-masing. Kembali ke arah pertandingan. Bapak yang siap namanya Bapak. Tentu saja Iqbal sana akan lakukan Agus. Epo dapat sarang lagi Epo. Epo. Kata Mbak Inul itu adalah ponakan saya. Aku. Jika kembali lepaskan Mbak. Kali ini disayangkan jika hanya memberikan sumbangan poin satu Pandalin Pinul 7-11. Ya. Kembali set dilakukan melepaskan. Baiknya baik hatinya Dika juga baik hatinya Iqbal saling memberikan sumbangan satu poin kepada lawan. Ini berangkat. Lolos lagi dari blok Agus juga Yoga. Kembali poinnya 8-12 untuk Pandalin Pinul sekarang ini set ketiga. Ya sudah angkat saja Agus. Sentuhan ringan sebenarnya dari Epo cuman tepat dalam sasaran sehingga bola ribonnya jauh di luar lapangan. Poin untuk blok Agus 13-8. Agus akan lakukan wow, umpannya disambar dan poin lagi 14-8 untuk Thomas Kulon. Kehilangan daya juangnya Pandalin Pinul. Mudah-mudahan servis aja di bonus sawer. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang jangan lupa kita harus mandi. Awas tuh ya, kalau nggak mandi bau. Ibu yang persib ada, wow luar biasa ibu Budi Kuramil masih setia di pertandingan ini. Angkat lagi semua berhenti. Wow. Saweran lagi dari Wokwok, Pandalin Pinul main di tanah Horis untuk melakukan servis. Setter dari Pandalin Pinul, timang-timang bola lepaskan saja sederhana karena tadi ada Pepe nama sudah nikah. Lepaskan sebuah stres. Ternyata di tembung oleh sempat ada Wokwok di sana. Luar biasa Wokwok juga spiker yang handal, blocker yang handal. Kembali kali ini ada Horis lepaskan satu set berdakan. Ada di Pepe sana angkat kembali. Disambar dengan cermat Yoga. Bapak bisa kembali mengeluarkan sarannya, tinggal nanti minta pertanggungan jawaban kepada kepala desa. Kepala Pak Kulunya, ya, kebiarkan saja. Dede Iman, angkat lagi Horis, dekat-dekat dari Iman, ada di sana. Epo, angkat Epo! Sayang sekali, hampir saja. Panjang hari, Bapak bisa ini, ternyata arusnya payah. Dan kembali kali ini ada pemirsaan angkat lagi Agus Dika. Aduh Mas Dika bayangkara ini enggak masuklah. Spike-nya di bendung blok-blok yang kuat. Wow, ada Dika di sana. Angkat kembali Agus.
Herman Epul Epul melintirkan bola ke sebelah timur lapangan dan menambahkan poin 17-12 untuk Bongas Kulon. Ada Yoga di sana untuk Abasa. Yoga ditimang-timang bolanya, Yoga lepaskan langsung ke belakang Bamba. Di sana ada Bamba. Kali ini langsung saja Iqbal dilepaskan dia Agus. Sana mulut harimau yang sudah menganga ketika sang kancil datang. Sedap. Amin. Bambang yang berbola dengan sebuah tenaga. Poin pertama untuk Panjaring Kidul. 13-17. Akan ada sebuah tembus. Double step dari Denny. Dengan gerakan loncat berhenti dan loncat lagi. 18-13. Ada bakosan angkat semua umpan lagi. Luar biasa. Ternyata Denny juga seorang blocker yang handal dengan postur tubuh yang cukup tinggi. Ya, masih AF dorong ke belakang, angkat umpan. Holis masih bertahan kali ini. Dorongkan lagi. Mas Agus dibuang dari satu kesempatan. 14-19. Kembali setiap dilakukan, akan lagi sebuah umpan dan ditemui saja langsung dihujamkan sampai bola keluar tidak ke lapangan. Tunggu dulu Pak Wasit, bolanya belum masuk satu. Oke, terima kasih atur nuhun budi baik dari Bapak yang melemparkan bola ke lapangan ini. Atas tangguhannya terima kasih. Ya, kembali ke lapangan ada Bapak di sana, ada Kapten di sana, angkat semua umpan lagi. Satu spike dari Denny luar biasa. 20-19. Kembali sudah dilakukan, lepaskan saja ke belakang, ada Denny Kitan. Angkat. Dan akhirnya satu semesan melukis tajam dari Iqbal. 16-20. Iqbal. Angkat saja Iqbal. Menyentuh tangan dari AF Saifullah. 17-20. Merangkak tapi pasti satu demi satu yang ke angka dari Panjalin. Ada AF di sana. Disambar Agus. Kenapa harus menunggu diumpankan lagi? Enggak usah, ini kesempatan, hajar saja. Dan langsung jadi poin 21-17. Denny siap ke belakang, ada Bambang di sana. Bambang Iqbal menyentuh dari badan Denny. 18-21. Cukup ketat pertandingan ini saudara sekalian. Kembali setelah dilakukan kontrakan ada di sana, ada ke umpan kan? Ebo! Dan masuk 22-18. Tak ada matinya Ebo ini, terus bahu-membahu bersama Denny juga sang setter Agus. Hari ini satu semesan dari Wakwau. Satu pemain ini yang terlupakan oleh kita semua, hanya berputar pada Iqbal dan Bambang. Ternyata Wakwau berkiper cukup bagus. Ya, kali ini angkat saja pemain semua umpan. Epo lagi tak habis-habisnya tenaga Epo. 23-19. Ya, kembali saya takutkan, kerana saja, angkat dari sport Maulis. Dan akhirnya, perutnya sama-sama dengan Pak Yolos Widoko. Tapi loncatan Pak Yolos Widoko paling 2 cm lah. Belum, iya. Ya, kembali ke lapangan pertandingan, angkat lagi semua umpan. Terlalu lepas, Pak Epo. 21-23, ini apa yang terjadi? Lanjutkan saja waktu. 1-9 Agus Dika. Luar biasa tangkap kawalan Dika Bayangkara ini. Set main 21-21.
PRI-nya dihadang, ditahan panjang kidul 22-24. Ya, dilakukan sudah ada di sana AF diangkat sekarang. Suasana menjadi tegang. Saya mohon kepada penonton di suasana ketegangan melihat celana barangkali melorot, betulkan dulu saking tegangnya melihat pertandingan ini. Luar biasa sekali ya. Pertandingan yang bisa menyuguhkan hiburan yang segar untuk semua bersama-sama bersilaturahmi di lapangan kembali ini. Ya, kembali serve dilakukan, lepaskan ke belakang. Ada F1 lah. Set point untuk Bonas Bolon, satu angka di untuk Bonas Bolon. Tapi pertandingan belum selesai, ada kesempatan untuk Panjalin Kidul bisa menyamakan poin tentunya. Satu kesempatan lagi, angka satu blok yang terkurang dari di kanan, akhirnya 2-1, skor set 2-1, 2-1, tinggal 1 poin untuk Bonas Bolon.